Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri menggelar seminar wawasan kebangsaan, bela negara, dan moderasi beragama secara hybrid. Acara tersebut berlokasi di Aula Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri, Jawa Timur pada Rabu 25 Oktober 2023. Seminar tersebut diikuti lebih dari 600 santri sekota Kediri dan digelar untuk memperingati Hari Santri Nasional. Tiga pondok pesantren lainnya yang mengikuti acara itu adalah Ponpes Nurul Hakim Al-Fatah Bandar, Ponpes Al-Kasun Bangsal, dan Ponpes Al-Mansurin Tempurejo Kresek. Dalam kesempatan itu, Komandan Kodim 0809 Kediri, Letkol Infantri Aristiawan mengatakan, dengan menanamkan rasa cinta tanah air, para santri dapat terus membela dan mengharumkan bangsa dan negara Indonesia di kancah internasional. Acara tersebut menghadirkan pula Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Agama Kediri, Muhammad Qosim, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagus Hermawan.